Assalamualaikum, hai semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ke channel YouTube-nya Rio Wedding Gallery. Buat yang belum kenal sama aku, hai, salam kenal semuanya. Terima kasih udah mampir, udah klik video aku ya. Nah, di sini tuh isinya video-video tentang tutorial seputar make up ya. Dan kali ini aku mau berbagi tutorial lagi tentang pemasangan hijab untuk yang mau pakai akad nikah atau resepsinya pakai hijab syar'i. Nah, di sini aku udah siapin pasmina. Pasmina ceruti ini untuk ukurannya kalian sesuaiin aja. Kalau mau yang lebih lebar, biasanya sih aku pakai ukuran yang 140, tapi ini aku adanya yang di bawah ukuran itu ya. Jadi agak kecil sih menurut aku. Nah, tapi kita simak aja ya, ini tutorialnya kayak gini. Yang pertama kita bentuk dulu kayak biasa. Oh iya, sebelumnya kita ukur dulu ya kanan dan kirinya. Jadi yang sebelah kanan atau sebelah kirinya, salah satu sisinya itu bagian yang pendek dan sisi satunya lagi itu bagiannya yang panjang. Nah, jadi kayak gini, kita rapihin dulu sebelumnya, dibentuk dulu sesuai dengan face-nya klien masing-masing. Nah, kayak gini. Kalau udah, untuk sisi yang pendek ini aku taruh di belakang, jadi aku sematin pakai jarum pentul atau mau pakai peniti juga boleh banget ya, kayak gini. Aku sematin di sebelah yang bagian pendek ya. Untuk sisi berikutnya yang sisi panjang ini kita tinggal belah aja kayak gini, kita bagi dua, terus kita langsung kaitin di atas. Nah, kita satuin di atas sanggul kayak gini ya teman-teman, di atas sanggul atau cepol kayak gini. Terus kita sematin pakai jarum pentul atau peniti atau brush kecil ya. Nah, sematin aja kayak gini. Nah, itu dia udah kelihatan tuh ya, kayak layer-layernya itu udah kelihatan. Tinggal kita susun rapih aja si layer-layernya ini supaya kita bentuk jadi lebih cantik untuk area bagian depan dadanya. Nah, aku kasih tahu lagi sebelumnya, kalian lebih baik pakai ukuran pashmina yang 140 ya. Nah, untuk di tutorial kali ini aku pakainya yang di bawah 140, jadi dia masih kelihatan agak pendek. Cuman dia kurang lebih tutorialnya sama aja kayak gini ya. Nah, sisa-sisa layer-layer ini atau biasa kita sebut draperi ya, draperi kita susun aja. Kita sematin jarum paku yang gak ada pentul atasnya biar gak tahu kelihatan. Kita susun di sebelah kanan, kita sematin di area bahu ya. Kita sematin di bajunya juga gak apa-apa, tidak masalah. Nah, kalau udah lalu kita lanjut lagi, kita susun rapi di area yang sebelah kanannya kayak gini. Jadi kanan kiri kita sematin dan kita susun draperinya hingga membentuk draperi yang cantik, secantik mungkin. Nah, untuk sentuhan terakhirnya biasanya aku pakaikan veil ya, atau selendang atau layer untuk pengantin. Nah, kayak gini cantik banget. Boleh kalian pakai yang motif atau yang polos juga boleh, tergantung sesuai dengan selera kalian masing-masing. Dan boleh juga kalian pasangin headpiece atau aksesoris seperti crown gitu ya untuk pengantin kalian, sesuai dengan selera pengantinnya juga. Nah, kayak gini kita sematin aja jarum di atasnya, di kanan kiri dan juga di atasnya kayak gini tuh, cantik kan?
Tara, ini dia hasilnya, super cantik banget hijab pasmina untuk pengantin syar'i yang menutup dada. Tuh, terima kasih yang udah pada nonton, udah like dan subscribe. Thank you for watching. Jangan lupa ya untuk share ke teman-teman kalian yang perlu tutorial apapun di dalam video YouTube channel aku. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.